Sebentar, sebentar. Siap, diulang, Dek Rahman. Siapa yang menggagas mendirikan masjid? Yang mendirikan Masjid Al-Fatah pada awalnya sebagai penggagasnya adalah memang tokoh pada waktu itu, ya. Pada tahun 1952. Sakti juga belum lahir, nanti juga belum, apalagi sampean. Jadi tokoh pada waktu itu yang namanya Bapak Haji Manduri itu. Masuri. Masuri ya, Bapak Haji Manduri itu mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Masya Allah. Yang cukup pada waktu itu ya cukup sederhana, seperti juga Masjid Nabawi, Masjid Bin Haram pada waktu itu Rasulullah membangunnya juga cukup. Sangat sederhana, ya, tapi bukan apa dari penilaian fisiknya dan sebagainya. Itu dengan ada pendidikan tadi kami sampaikan ukurannya cuma 20x20 meter. Iya, ada. Ya. Sudah. Boleh yang lainnya? Ada lagi? Ya, coba langsung. Rumahnya Bu Sakti jarak 1, 2, 3. Di provokasi Bu Sakti ini, jangan tahu apa ini, namanya kabur semua. Ya, Sakti harus tanggung jawab. Jadi, bagaimana untuk menambah jamaahnya supaya lebih banyak ya, terutama jamaah-jamaah sholat rawatib. Ayo, disimak. Ya, yang pertama adalah pelayanan kepada jamaah. Iya, Pak ya. Bagaimana melayani jamaah kita juga sebagai pengutama yang harus lama, jangan dipertolongi ya melalui. kalau ada anak yang apa rewel dan sebagainya tidak dipertolongi. Jadi jangan khawatir. Adik-adik kalau memang mesti jangan khawatir, jangan takut. Oh, mesinnya bagus, katanya bagus nanti itu begini-gini. Tetap kita ramah untuk menyambut sampai semua untuk memakmurkan masjid, ya. Jadi itu kemudian juga yang menarik bagaimana imannya, bacaannya, ya, kita tingkatkan yang tadinya pasen, ya, pasen bagus, ya, kita tingkatkan yang lebih pasen, lebih bagus, seperti itu. Itu untuk menambah jemaah supaya tidak tetap. Katakanlah kalau tadinya 50, tetap 50, ya kita tingkatkan seiring dengan waktu makin mudah berkembang. Jadi kita pelayanan yang pertama, kemudian juga salinan dari ini imam, muadzin dan sebagainya. Kalau dari RI Sakti terdengar adanya adanya suaranya gimana suaranya? Suara adzan dari Al-Fatah terdengar apa enggak? Terdengar. Merdu. Merdu. Benar Mas Alfian, merdu. Di musolanya sendiri. Pada waktu ada yang rumahnya di dekat Al-Fatah ya? Ya. Kalau Mas Resaka, Mas Resaka rumahnya dekat Al-Fatah. Kalau ada di sekolah, suaranya ada di sekolah. Terdengar ada enggak? Ya, monggo datang ke masjid kan dan nanti penasaran kan suara tadi ditaruh di situ siapa yang ada. Terima kasih. Seperti itu ya. Nanti maghrib kita monggo untuk datang ke masjid dengan apa sekedar nama apa sudah dengar itu tapi belum tahu siapa pengajinya yang dekat-dekat halnya agak jauh juga kita untuk mendekati masjid atau apa-apa.
situ cuma hadir imam kita pelikan yang suaranya satu merdu yang pasir dan sebagainya. Ada lagi? Ada lagi? Kenapa memilih lokasi di tempat ini? Apa? Kenapa memilih lokasi di tempat ini? Ya. Baik sekali pertanyaannya. Tujuannya tanya jawab supaya anak terbiasa berpikir kritis. Jadi kita pada waktu itu pada tahun 1952 itu kok memilih tempatnya di sini ya, kok tidak di sana, kok tidak di yang di Sakti. Ya.